Ini semua kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk memainkan Geryugan Shop di meta kali ini cuy ya. Kita bakal pakai ya karakter yang bisa memotong energi terus ngeblok energi ya. Pokoknya kita bakal pakai Geryugan Shop, kemudian si Tatsumaki P2 atau ya kita bakal menggunakan Watch Domain ya cuy. Pokoknya karakter-karakter yang bisa ya memotong dua energi cuy ya, kecuali si King karena King sudah tidak meta sekarang. Oke, dan kita bakal coba menggunakan makanya di arena ya, di server 1 cuy, milik Dep 71 Porak ya. Oke, dan untuk skuadnya kita lihat ya, skuadnya di sini dia menggunakan Geryugan Shop cuy, kemudian Watch Dogman, Mosquito Girl. Untuk bagian belakangnya dia menggunakan Moment Render untuk ke boss speed si Genos ya, kemudian ada Psychos ya untuk core-nya. Dan ini yang merupakan menurut gue ini damage booster ya, tapi dengan pemotongan energi cuy. Kita bakal coba ya untuk melawan ranking 38 ya, Piek ya. Kita lihat Piek di sini, wow ya, Piek di sini sama juga menggunakan Genos tapi dia tidak memiliki Watchdog Man. Ada Tatsumaki P2 juga, Tatsumaki P2 kemudian Amaimas P2. Nah, kita bakal adu bagongin ya antara pemakai Amaimas P2 dengan menggunakan ya Moment Rider P2 cuy. Oke, dan langsung saja bakal kita coba, let's go ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa memenangkan pertandingan ya cuy, karena kita menggunakan ya salah satu esper terkuat yang ada di game, yaitu Geryugan Shop yang apes ya, ketemu si Saitama ya, sekali lempar batu meninggoy. Oke, speednya lebih kencang pick ya, lebih kencang ya karena dia menggunakan Amaimas ya. Oke, nice, di sini Amaimas langsung mengeluarkan ultimate-nya ya, Song of Inspiration ya, tapi bukan ultra ultimate ya, di sini basic attack ke si Genos ya dan juga ke si Watchdog punya Genos dua kali basic attack-nya cuy, mantap jiwa. Dan langsung rasen Sogaku ya, spiral incantation cannon bam. Apakah bakal kalah cuy? Kita lihat, mati gak nih? Oh, masih selamat cuy, masih selamat ya, esper terkuat di bumi masih selamat ya. Oke, dan sekarang ya Moment Rider yang diserang, apakah Moment mati? Dan ternyata Moment mati ya, setelah tadi unyieldingnya terpakai ya. Dan ini ya telekinesis, kita gunakan ya ultra ultimate dari Geryugan Shop, bam, nyerang bagian depan ya, bagian depan terus energinya keblok 2 ya, energinya keblok 2 ya, mampus, nggak bisa ulti Tatsunya cuy, mampus ya Tatsu Anda nggak bisa ulti. Dan langsung kita ini lagi ya, percuma cuy karena energinya sudah tidak ada ya musuh ini. Oke, nice, dan kita hajar menggunakan Genos yang sudah di ini ya, HP-nya sudah dikurangi cuy, jadi damage-nya nggak bakal terlalu maksimal, tapi seenggaknya udah bisa ya karena ada si Watch Dog Man, bam, kritikal cuy, 20 juta, mampus ya. Tatsunya mati, oke, Tatsunya mati, tapi untuk Amaimasnya belum meninggal ya, Amaimasnya belum meninggal. Kita kasih lagi Tsukiwa Akamaru Kageru, serang bagian belakang, bam. Oke, bagian belakang yang diserang adalah si Garo ya, dan Garo pun meninggal. Tersisa 3 karakter di sini, harusnya secara logika kita bisa menangkan pertandingan ini cuy ya, harusnya bisa menang. Aduh, Amainya kembali melakukan ultimate cuy. Jadi Amai ini bagusnya ya, selain dia bisa meningkatkan speed, dia juga bisa ningkatin tenacity cuy ya, bisa ngasih tenacity gitu. Oke, tapi di awal-awal doang ya, mampus ya, spiral incantation cannon bam. Apakah kita bakal mati? Kita lihat, uji critical semua cuy. Wow, masih hidup tuh, masih hidup ya, masih hidup. Alien terkuat di bumi kita masih hidup. Aduh, mati nih mah cuy, mati nih mah. 1,4 juta, nggak mati, selamat, selamat. Oke, saatnya Gary gancok dengan kekuatan cari kinesi shower of bam, mati lo cuy. Cakep, 1,3 juta, nggak ada sakit-sakitnya cuy, nggak ada sakit-sakitnya telekinesis kita cuy, nggak ada sakit-sakitnya. Ayo dong Watch Dog Man, hajar bagian depan, random tackle, mati lu. Oke, nice ya, Genosnya belum mati cuy, Genosnya yang mati Amai doang cuy, yang mati Amai doang. Oke, nah kita tembak cuy, mudah-mudahan bubar ya, mudah-mudahan bubar. Genosnya nggak unyielding dan juga nyamuknya bisa kita counter ya, dan nyamuknya bisa kita counter. Oke, nyamuknya follow up, cakep, mati. Nah, kita satu sekarang, nice ya, kita bisa memenangkan pertandingan ini cuy ya, melawan Piek ya dengan kekuatan ya alien terkuat yang ada di muka bumi ini ya, Geryugan Shop Mei GGWP cuy. Dan kita lihat ya sini tuh result pertandingannya. Oke, dia diserang gak tembus-tembus cuy, diserang gak tembus-tembus sama 4 player yang berbeda ya, diserang Babang Decoy, diserang Exodir, diserang Alipil, dan diserang 15 second ya. Kita coba lihat ya, diserang 15 second seperti apa sekuatnya cuy. Oke, pas serang diserang, wow, dia juga sama ya, 15 second juga menggunakan, wow, 2 meta sekaligus cuy ya. Meta The Vapor Seal yaitu Tatsumaki ya bersama si Wakin Manda, kemudian meta Genos ya, Genos bersama si Watchdog Man, GGWP cuy. Tapi sayang ya, mereka tidak memiliki ya alien terkuat yang ada di muka bumi ini, yaitu si Geryugan Shop. Bam, 30 juta, mati langsung cuy. Pasin Manda sama si Tatsumakinya mati ya, masih belum kepake cuy, karena Tatsumaki sama si Wakin Manda ini defense-nya atau pertahanannya itu kurang gitu cuy. Kepake sih kepake, tapi harus full tanker ya, kita harus membawa Aloy ya,
Kemudian kalau nggak alloy bawa TTM dan bawa Mel'Jalgad ya. Bawa Mel'Jalgad harus dilindungin oleh Tenacity dan juga pengurangan damage. Mungkin sekarang ya bisa lebih kepake karena ada Drive Net. Ini belum dicoba cuy ya. Meta Tatsumaki bersama Drive Net. Ini belum dicoba di arena ya. Ini kayaknya bagus cuy karena alloy-nya bisa digantikan oleh Drive Net. Oke, 3 lawan 3 sekarang cuy. 3 lawan 3 dan ditembak oleh si Genos-nya DPTP 1 porak. Bam. Cakep. 13 juta mati 2 cuy. GGWP ini cuy. GGWP Genos-nya cuy. Oke, dan kita lihat di sini tembakan maut, bam, critical semua. Matinya sih ini doang ya. Siapa yang mati cuy? Si Boomer Raider doang dan tersisa 2 lawan 1 ya. Oh, kalah di sini cuy ya. Kalah speed ya, kalah speed. Genos-nya terlebih dahulu ya untuk DPTP 1 porak ya. Kalah speed ini cuy. Bam. Anjilding selamat. Oke. Matilah ya 2 lawan 1 cuy. 2 lawan 1 dan Anjilding ya. Oh, selamat lagi cuy Anjilding cuy. Selamat ya. Oke guys, ya, jadi itu dia untuk pertarungannya ya. Geryu Gansop di server 1 masih kepake cuy. Masih kepake untuk DF71 porak ini. Geryu Gansopnya sampai sekarang masih dipakai cuy. Kalian lihat ya, untuk BP-nya masih 2,7 juta ya. Kipsek bintang 3, insignia bintang 4, gearnya pakai HP speed, HP speed, HP speed, HP speed. Oke, 4-4-nya HP speed ya, pantesan. Speednya lebih kenceng daripada si Watch Dog Band ya, 719, sedangkan Watch Dog Band cuma 522. GGWP cu. Oke, dan sekarang kita bakal melihat ya untuk top 1 di ranking 1 ya. Masih dipegang oleh Damdam dari klub Oni ya. Damdam ini yang membuat gue terpukaunya dulu ya. Dulu ini yang membuat gue terpukaunya Damdam ini ya, pemilik Genos terkuat di server ya dulu ya. Cuman gue gak tahu sekarang ya. Sekarang kayaknya udah kekejar sama si Nobody ya. Nobody Genosnya kalau gak salah 9 juta BP nya dan untuk Genosnya Damdam ya masih 6,2 juta cuy. 6,2 juta dengan HP 6,1 juta ya, attack-nya 453.000, critical-nya 94%, critical damage-nya 199,95% ya, hampir 200%. Untuk itemnya dia menggunakan HP critical ya 30%, kemudian HP critical damage 30%, HP damage 15% sama HP 30%. Untuk buff-nya ya, HP bonus 2, HP 1, defense speed bonus 1, high tech-nya critical 3 ya, defense 2. Dan kelas S-nya dia ini bagus ya. Crit redirect ya 60% op ya, op bonus crit damage to main target. Kemudian damage rate 2, HP bonus damage. Bagus sih, pantesan dulu Genos-nya sakit ya, cuman sekarang udah kalah ya. Oke, Genos-nya sini masih menggunakan subslot level 5 4 piece ya, level 5 4 piece. Kemudian vitality level 6 2 piece. Kita bakal coba ya. Coba aja lah kita coba ya. Kita coba ngerasain ya Damdam ya. Kita rasain Genos-nya Damdam kita dulu. Sekuatnya cuy biar maksimal ya, biar maksimal. Gue pengen ganti. Entar dulu, ganti siapa ya untuk ini? Pakai ganti. Jangan clone cuy, sama-sama bisa ini ya. Sama-sama bisa Anjilding. Nah, kayak gini aja cuy. Kayak begini. Oke, cakep. Kita bakal coba ya ngerasain damage-nya ya dari Genos-nya Damdam untuk kali ini cuy. Tapi dia tidak menggunakan Chill Emperor yang enggak bakal terlalu maksimal cuy damage-nya. Enggak bakal terlalu maksimal, oke. Speed pertamanya paling kenceng ya. Paling kenceng si Kamper Team Moment Rider nih kepake banget ya. Justice keras langsung dikasih ke si Genos di sini dan Genos-nya masih kalah kenceng ya. Masih kalah kenceng. Kita stun dulu biar dia enggak gerak. Acit. Beneran enggak gerak dong. Beneran enggak gerak dong. Ini mau ulti, mau lihat ulti Genos, malah Genos-nya kena stun duluan. Bodoh ini Chill Emperor cuy. Harusnya lu jangan stun dulu, jangan stun dulu, jangan stun. Nah, akhirnya mati sama si Watch Dog Man. Gagal. Jangan disetun cuy, jangan disetun. Jangan disetun dulu dong. Jangan disetun dulu. Biarin ulti ya Genos-nya. Biarin Genos-nya ulti terlebih dahulu, oke? Dan ini dia ya. Kita ulang lagi cuy. Gue mau lihat damage-nya sekarang berapa. Dulu 50 juta ya paling gede dulu. Dulu gue nggak tahu sekarang berapa, nggak tahu ya. Basic aja, nah gitu, basic aja ya. Dan sekarang giliran Genos-nya yang mengeluarkan ultra ultimate ya. Rasen Sogaku Spiral Incandescent Cannon, bah. Waduh, critical cu, 37 juta. Jadi makin kecil ya, jadi makin kecil ya. Dulu sempat tembus 50 juta apa 52 juta gitu cuy. Oke, dan untuk karakternya paling besar ya di server 1 ini dipegang oleh Hitoka dengan Garo ya. Garo BP-nya 7,2 juta. Sudah limit break bintang 6 ya, awakannya bintang 5 cuy. Keepsack-nya bintang 4, insignia bintang 4. Pakai attack critical damage ya, attack persentase sama attack persentase. Gila, lu attack-nya 1.573.000 ya.
Oke, kita coba ya. Kita coba Hitoka ini. Kita coba ya, rasain ya. Rasain kekuatan dari si Garo-nya, cuy. Kita rasain kekuatan dari Garo-nya, cuy. Oke, Garo-nya pertama ya. Garo-nya pertama, cuy. Garo-nya pertama, oke. Kita kasih dulu basic di sini. Basic attack, ya. Kemudian ini juga basic attack. Oh, shit. 3,5 juta. Ini juga basic attack. Cakep. Ini juga basic attack, ya. Ini juga basic attack. Dan kita coba lihat ya kekuatan dari Garo-nya ya. Dan ini dia ultimate dari. Belum juga ulti, cu. Belum juga ulti. Nyantai dong. Ultra ultimate. Wah, mati, cu. 14 juta ke 4 karakter ya. 14 juta ke 4 karakter. Berarti 3 jutaan, cuy. 3 juta per kepala ya. GG WP. Oke, guys ya. Jadi mungkin untuk review share per 1 gue cukupin dulu sampai di sini ya. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Body 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 body